Assalamualaikum. Nah, bertemu lagi di channel Kampung Elektrik. Langsung saja ya untuk video kali ini. Saya memegang ini ada sebuah turbo bus, bukan turbo bus, tapi ini gigabus, teman-teman. Antara gigabus dan turbo bus itu hampir sama kok. Ini yang gigabus menggunakan LM324 atau menggunakan TL084 biasanya. Tapi ini menggunakan seri berapa ya? LM324 teman-teman. Nah, biar suaranya semakin nendang teman-teman, semakin mantap ya. Kita harus merubah beberapa komponen. Yang pertama, kita cabut komponen 10 kilo dan 10 kilo yang ini, dan ini ada milar. Ini juga dicabut milar ini teman-teman. Milar yang berukuran 68N. Ya, ini dicabut. Nantinya kita akan ganti yang 10 kilo ini dengan 4K7, dan yang ini juga 4K7 ya teman-teman. Dan yang satunya ini milarnya kita ganti dengan seri 224, atau kita naikkan ya untuk nanofaratnya, dinaikkan menjadi 220 nanofarad atau 330 nanofarad. Ini menggunakan tegangan tunggal, teman-teman. Nah, ini dari belakang sudah saya ganti ya untuk komponen sesuai yang tadi saya bicarakan tadi ya. Ini ada 4K7, 4K7, dan ini milar 334. Nah, ini. Saya akan coba pasang ya. Ini cara pemasangan boleh di depan tune control atau di belakang tune control juga bisa. Tapi kali ini saya akan pasang di depan tune control saja, teman-teman. Nah, ini sudah saya pasang ya. Ini outnya saya menggunakan yang R ya. Yang sudah saya modif yang R, yang L belum, teman-teman. Yang R outnya mendapatkan input di tune control. Ini supply dengan 12 volt, teman-teman. Inputnya sudah dari sini ya. Saya akan coba cek lagu. Dikasih ganjalan, teman-teman, biar tidak nempel di lantai ya. Nah, sudah. Saya akan on-kan untuk musiknya. Nah, ini musik sudah on, teman-teman. Ini saya menggunakan power 140 watt, teman-teman. Dengan satu set TIP 3055 ya. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum, salam elektrik.